Prabon mau kowe. Mati. Harusnya paling tempang. Tempang TS. Api dua tepong. Dua tepong ini dia selalu ini. Porsi jumbo ini ya. Ini menunya kita dapat. Kita mau makan ini ya. Sambil baca dulu doa. Ya. Kita nikmati ya. Yo. Yo, makan mas. Ayo makan dulu. Isinya mentimun, di balik timun ada ayam. Enak loh, dapat es. Ini tadi kita beli yang 22K. 22K. 22K 22.000. Wong desa ora mudeng ya, mbiyen ora ngerti 22K apa. Dhuwe 22.000. Ada yang bilang 17K, 17.000. Oke, kita makan dulu ya. Ayo, selamat makan. Adiknya di samping nengok kita gitu. Aduh, adiknya. Gak apa-apa, lihat. Biar juga nanti bakalan dianterin. Baru nunggu ini loh kan. Mbak Hen, enggak, duduk. Oh ampun, ada temen tadi. Temen SMP tadi ketemu aku. Pas nunggu, anaknya nengok. Oh enggak taunya Om Iwan loh, Om Iwan teman SMP dulu. Kalau dulu kita di SMP dipanggil Jun loh. Namanya lucu. Kalau dulu kita di Jun, terus di waktu SPM layaran panggil Hendra, kadang ada yang juga panggil Jun, terus waktu SD panggil Iwan. Nah, waktu kita layar kita panggil Wawan, Iwan. Nah itu namanya mulai tapi tidak keluar dari namanya itu Jun lagi Hendra sekarang. Makan dulu ya. Mau tak suapin ini. Nah. Ya mau. Mau sini tak terakhir ini ya. Ini sebetulnya caranya mau jalan-jalan sama ponakan lagi. Jalan-jalan dari Selat Gunjingan sampai Sudari sampai Bus. Makan dulu ya. Ini enggak ada tulangnya ini, guys. Kayaknya geprek-geprek, diulek-ulek itu nanti tulangnya di sini. Jadi kita tidak susah payah untuk mengais tulang-tulangnya itu. Tinggal ini pilih langsung di blok. Mulai untuk raya. Thank you.
tetangganya makan bumi, usahakan kalau bisa jangan megang bumi. Kalau bisa semua pakai sendok. Jadi nanti nggak usah cuci tangan. Menghemat gitu. Kalau nanti di daerahnya susah air, menghematkan. Ini rasa renyuh. Kebutuhannya cuma sederhana aja. Ini nasi, ayam, kap sama timun dua itu guys. Sama, tapi yang berbeda itu tempat dan bumbunya itu. Bumbu cita rasanya dirahasiakan. Tapi bisa cari di internet apa? Tip-tip ayam kremes. Ini di sekeliling pada rame loh. Mau lihatnya. Rame banget lah. Rame yang beli ganti-ganti loh guys. Makanya jam 2 ini jam, jam 12. Jam setengah, setengah 2. Nah, makan siang. Ya maaf ada sales-sales ya. Nah, baru lihat kita baru di sini tadi ada urusan penting, jadi kita tinggalkan sekalian pulang mampir ke Bengol. Ayo makan. Dikit-dikit pelan-pelan lama-lama juga habis ini guys. Ini tadi kalau saya biasanya di sini langganan makannya itu nasi goreng gitu. Tapi tadi sama istri diajak kesini soalnya belum pernah makan jagungnya ayam geprek, belum pernah makan ayam geprek ini, makanya diajak. Nah, dicoba ya. Bagus. Namanya Maknas. Namanya Kepas. Sehat makannya cepat. Akhirnya nyisai nggak tahunya nyisai sendoknya. Kalau nggak antek mau antek deh. Timun mas, timunnya gede-gede loh ya. Ini timun, ini masnya, timun mas.
buka ijunya mana ya? Pas lagi minuman ada buka iju. Mantap juga. Ludes. Calonnya kalah, kalah cepat sama istri. Tapi kalau habisnya bersih utang. Ada yang susah guys. Terima kasih ya. Sudah selesai ini. Kalau di belakang masih belum selesai. Yang order masih banyak ya. Oke, waktu itu udah sekian dari kita yang jaya. Ntar menonton jaya keren. Semoga yang menonton atau yang bergabung jangan lupa share dan komen ya. Silahkan mencoba sendiri di Grand Mall ataupun yang dari luar kota yang baru datang masuk ke Solo, silahkan datang ke sini dan buktikan di Grand Mall lantai 4 bagian kuliner komplit, cari makanan apa aja ada. Yang penting jangan masakan Timur Tengah. Timur Tengah onta itu enggak ada. Kan masakan Indonesia. Komplit guys. Oke, sekian dari kita ya. Thank you very much for your attention. See you next time.